sini ya. Sini ayo sini sini kumpul. Oke guys, akhirnya kita kedatangan itu orang ngapain berdua? Kalian ngapain nih? Berdua ngapain nih? Bahaya banget. Oke guys, jadi kita udah kedatangan sama si Parto ya yang buat rumah. Karena si Akbar nih baru kalau nggak salah. Si Akbar apa si Parto yang baru? Oh, dua-duanya. Jadi ini Ahmad, ini Elda. Lah ini mereka intinya guys ya. Ini mereka berempat nih berteman ya. Satu kampung enggak ya? Oh, satu kampung pula. Satu kampung, satu sekolah, satu Minecraft. Saya guys dijajah sama orang Melayu ya, par. Nah, ini sekarang kan ada si Parto ya yang buat rumah. Nah, jadi si Parto bisa jelasin, yuk. Mana-mana aja yang kamu build dari luar sini coba. Ini enggak berubah gini nih. Kamu yang punya rumah nanya orang. Pertama-tama Ini apa nih? Ini yang di atas ini lu. Mana? Ini kok kenapa ada warung LD ini bisa jual? LD ngapa jualan di tempat orang, woi? Oh, jualan. Pertama sampai M. Ini. Ini gimana ceritanya jadi orang jangan nyolong. Lah. Satu stack diamond, satu bulan. Satu stack diamond, satu? Parah, mahal kali. Jual apa itu? Apa itu? Sangat mahal. Nah, yaudah intinya itu. Pagiin dulu. Sekarang Parto jelaskan. Parto, sambil jelaskan coba ajarkan sedikit saya bahasa Melayu. Ini L yang ngomong saya. Parah kalian ya. Saya enggak dihiraukan, guys. Guys, saya tidak dihiraukan, guys ya. Saya orang Palembang yang jadi anak tiri deh dari orang Melayu. Parah memang mereka ini. Jelasin, coba. Sambil jelasin. Nah, ini apa ini sebenarnya? Ini kenapa bisa ada nama L di sini? Ini L di punya ini. Lah, L kamu itu tim siapa sih, L? Ini kamu jangan-jangan kamu ya. Bagi dua timnya ya. Ternyata ngebuat tanpa persetujuan yang punya. L di nih. Enggak bener. Tiba-tiba buat warung di tempat orang. parah. Ya udah sini yuk, Parto. Kita jelasin di ini dari itu tuh. Itu apa nih yang ada di ini? Nanti ajak dalam ini dulu apa ini? Apa ini kandang creeper? Ush, ganasnya tembak-tembak. Ini apa nih? Tak tahu. Nah, tak tahu. Ini pasti LD buat. Di kau yang buat, di kau yang punya. Kenapa engkau tak tahu basemu sendiri? Bar. Apa nih, Bar? Bagus. Tak tahu. Boleh aja. Tak tahu lagi. Akbar sudah 5 kali bilang tak tahu di video ini. Sakitlah pala saya. Sudah, ayo sini yuk. Nah, malah jatuh. Oi, mati. Nontonin orang mati lu. Mati. Mati. Ya Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Ayo Parto, semangat. Mati. Eldi parah. Mati, ayo mati lagi. Kalian itu ngapain malam mati berjamaah coba? Kalau aku bisa jatuh, kalau ada zombie, aku tidak punya senjata. Mati, ayo. Parto, yuk jelasin silsilah rumah kalian dari bawah sini. Yuk jelaskan. Pertama temanya kenapa harus di bawah air? Kenapa harus di bawah tanah? Ayo, kenapa? Karena saya suka gelap-gelap. Hah, gimana? Saya enggak tahu, guys. Saya kira yang benar cuma ini ya. Selain LD itu benar, ternyata sama aja. Si Ahmad saya tanyain, tak tahu. Ini buatannya Parto.
Saya tak tahu ini apa, ini kosong katanya. Parah banget dah. Nah, ini jelaskan tema rumahmu ini apa? Ini, Parto. Tema rumah ini semi-semi. Semi-semi apa? Apa nama lupa? Apa? Semi apa? Engkau cakap tak apa sih? Tak, enggak ngerti lagi. Apa? Semi medieval. Nah, jadi kalau kita nyebutnya medieval, medieval, dia medieval. Gimana sih tadi? Gimana? Mana toh? Gimana nyebutnya? Takut. Tak apa, itu jadi ciri khas di kau. Keren. Medieval. Nah, medieval gitu guys ya. Jadi kalau orang-orang Melayu nyebutnya medieval kayak bahasa Inggris begitu ya. Tapi LD karena udah sering sama saya nyebutnya medieval ya. Jadi logatnya udah berubah kayaknya. Kamu enggak diterima lagi di Melayu, El. Kamu ikut saya aja. Elda sudah saya mau culik nanti, ikut saya, Elda. Iya sih. Nah, iya dong, tuh, El. Udah, sekarang ini Parto, jelasin yang bagian sini toh. Sini. Sini. Sini dulu yang deket-deket sini, udah di ujung aja mau selesai. Yuk, jelasin yang bagian deket-deket ini. Nah, bagian kanan ini mau dibuat apa nih? Di sini mungkin tempat NPC dan meja table. Oh, tempat NPC. Nah, nanti NPC cepatlah cari tempat, nanti saya pasangin. Oke, berarti ini enchanting table. LD. Ih, ini orang. Banjir. Jakarta. Ini saya bingung, guys. Ini si Ahmad terlalu sabar apa gimana? Terus si Parto ini malah kesenangan rumahnya dibanjirin orang. Saya enggak sumpah ngerti nih. Sumpah, ini kumpulan orang kocak ini fix. Di sini ada dapur. Oke, ini dapur. Nah, kalau nyebut bahasa Malaysianya Malaysia, Melayunya dapur, gitu ya. Ini namanya dapur. Oh, dapur. Bukan dapur guys ya, dapur. Dapur. Oke, jadi saya bakal belajar bahasa Melayu juga ya. Kayaknya saya bakal jadi geng Melayu sekarang ya. Saya nggak mau lagi jadi orang Palembang. Nggak guys, bercanda ya. Ini apa? Ini tempat awas ini step nih. Awas. Aduh, apanya malah berantem. Ini tempat nyimpan. Nah, apa namanya tempat nyimpan ini? Lemari. Terlalu simpel ya. Chest. Iya, nama tempatnya itu storage room gitu. Nah. Coba sebut apa? Coba. Storage apa? Penyimpanan. Salah, lemari. Ya udah, jadi ininya lemari. Oke, ini lemari ya. Ingetin guys ya. Jadi kalau ada chest, kita bakal sebut lemari dari sekarang ya. Nah, ini kamarnya. Siapa nih? Kamar Ahmad. Oh, apalah ternyata. Ahmad. Coba cel. El sini, El. Cium El. Aroma Ahmad apa aromanya si itu? Aromanya Parto. Ini Ahmad. Oh, udah apal ya kalian ya? Udah tiap hari ketemu udah tahu macam-macam aroma kalian ya. Nah, ini kamar Parto. Woi, kasurnya pasang, woi. Kasihan nanti tidur di lantai. Tak boleh. Berbahaya. Terlambat Parto, kami sudah melihat ilermu di kasur tadi. Kami udah review duluan tadi. Nah, sekarang di sini yuk jelaskan tempat ini. Ini sawah atau kandang. Oh, ini sawah atau kandang. Ini suka mining. Kambingnya suka mining. Hah? Gimana? Kambingnya suka mining. Oke, berarti yang saya lihat tadi salah ya. Ternyata di bagian belakang ini bekas galiannya si kambing ya. Abis mining ternyata. Baru tahu saya. Ternyata kambing di sini bukan hanya diternakin atau diambil bulunya. Ternyata dipekerja keraskan juga untuk mining. Emang ini the best. Ini namanya Maulana. Ini namanya Maulana. Ini siapa? Ini bukan kau.
Maulana. Mana? Ini Maulana. Ini? Hey, aduh. Ini siapa? Ini Permana, ini Permana. Oh, ini siapa tadi? Ini Permana ini. Maulana. Maulana. Oh, ini rumah. Oh, yang ini Purnama. Purnama. Itu Panama. Nah. Yang itu Merana. Nah. Nah, yang punya kambing malah nah, pasrah enggak bisa mikir. Awas Maulana, ini Maulana apa Permana tadi? Woi, minggir. Bunuh aja, bunuh. Wah, parah. Ini pengembalanya enggak bener ini ya. Jangan ditiru, guys. Orang tuh ada kambing di ini Ahmad. Nah, ini guys. Oh iya, kalian perkenalan, kalian nama baru. Perkenalan.